Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya ya. Di video kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi penghasil uang. Dan aplikasi penghasil uangnya ini adalah mining ya. Jadi mining cryptocurrency. Dimana di aplikasi ini tidak bisa main gratisan tentunya teman-teman ya. Kita harus deposit dan depositnya itu dari mulai yang terendah sampai yang tertinggi gitu teman-teman ya. Tapi aplikasi ini menurut saya mirip XBIT dan RenRenMine ya. XBIT yang dulu sudah kabur ya, RenRenMine juga yang kemarin terakhir sudah kabur. Dan itu RenRenMine cuma bertahan 3 bulan saja teman-teman ya. Dan saya pastikan aplikasi ini juga aplikasi yang terindikasi money game Ponzi teman-teman. Apa nama aplikasinya? Yaitu adalah Bitmain ya. Nah, sebelum saya mereview ini, seperti biasa saya selalu mengutamakan kejujuran dalam membuat konten seperti ini ya. Sebelumnya ada dari pihak Bitmain ya yang mengajak saya untuk bekerja sama katanya ya. Dan mereka atau dia menanyakan harga endorse saya gitu. Nah, di sini tentunya saya tidak akan menerima gitu. Berapapun itu, mau mahal mau murah itu saya nggak akan menerima kerjasama dari Bitmain ini. Kenapa? Karena saya tidak akan menerima endorse atau kerjasama dari aplikasi yang terindikasi money game Ponzi teman-teman. Kira-kira seperti ini emailnya ya. Kenapa saya men-share? Kalau saya ada yang meng-email dari pihak aplikasi ini, ya semua konten saya itu mengutamakan kejujuran ya teman-teman ya. Dan saya yakin dia atau pihak aplikasinya itu tidak hanya menghubungi saya gitu ya. Tapi menghubungi konten kreator atau YouTuber lain juga pastinya. Oke teman-teman, seperti apa sistem dari aplikasi Bitmain ini? Simak terus videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, sebelum membahas sistem aplikasinya ya, di aplikasi Bitmain ini kita diharuskan mendownload ya aplikasinya teman-teman. Dan di sini saya coba mendownload aplikasinya. Dan ketika saya melihat link pendaftarannya sebelum mendownload aplikasinya, di sini tertera hanya ada 2 kode wilayah. Yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia. Berarti ini jelas ya bahwa aplikasi Bitmain ini diproyeksikan atau sasarannya itu orang Indonesia dan Malaysia. Tapi saya tidak tahu ini aplikasinya berasal dari mana, orang mana gitu ya. Yang jelas mungkin ini aplikasi dari negara tetangga gitu ya. Yang tahu situasi atau seberapa besar pasar aplikasi penghasil uang di Indonesia ataupun di Malaysia. Karena kita ketahui bahwa di Indonesia itu sangat laku ya. Meskipun banyak bukti bahwa aplikasi seperti ini sudah kabur, tapi tetap saja banyak yang menggunakannya dengan dalih main di awal gitu. Main di awal itu sebetulnya nggak tentu ya. Kalian nggak akan pernah tahu kalian berposisi mainnya di mana, di awal, di tengah, atau di akhir. Yang jelas yang pemain awalnya itu adalah pihak aplikasinya, pengelola aplikasinya, kaki tangannya, dan pemain Ponzi ya. Pemain Ponzi itu masuk grup-grup aplikasi seperti ini supaya mereka main di awal dan merekrut orang baru atau menjerumuskan orang baru atau orang awam mungkin sekalian ya. Oke teman-teman, ini adalah mining profitnya ya. Di sini kita perlu deposit berapa, waktunya berapa, ada di sini di tabelnya ya, di aplikasinya. Yang pertama itu kita model apa ini, gold sell katanya ya. Nggak terlalu penting kalau modelnya, yang penting ini depositnya paling murah itu 53.000 ya.
profit atau penghasilan hariannya 2,1%, teman-teman ya. Nah, kita tinggal dikalikan saja. Nah, langsung batasnya, ada batasnya, teman-teman ya. Ketika kita deposit yang 53.000, break even-nya itu sampai 48 hari. Nah, waktu depositnya itu ya. Jadi kita deposit 53.000 sampai 48 hari saja. Nah, kalau kita deposit 53.000 dikali 2,1%, hasilnya nanti akan 1.113-an mungkin, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. 1.113. Nah, 1.113 itu per hari, teman-teman ya. Dan jika dikalikan 1.113 itu ya, dikali 48 hari itu hanya 53.424. Jadi selama 48 hari kalian cuma mendapatkan 424, karena yang 53.000-nya itu dipakai deposit. Seperti itu, teman-teman. Tapi itu menurut saya. Terus yang kedua, teman-teman ya, ada depositnya 496.000. Per harinya itu mendapatkan 2,8% ya. Dan batas waktunya sampai 36 hari. Kedua ya, yang deposit 496.000 dikali 2,8%, itu pendapatannya sampai 13.888 per hari, teman-teman. Saya akan coba kali 36 hari ya. Rp13.888 dikali 36 hari. Dan hasilnya Rp499.000, teman-teman ya. Jadi untungnya selama 36 hari itu cuma 3.968. Sekali lagi, ini hitungan saya ya. Siapa tahu salah, siapa tahu benar. Yang jelas seperti itu hitungan saya, teman-teman ya. Jadi untungnya 3.968 ketika kita deposit yang 496.000 itu, teman-teman ya. Jadi ini sangat kecil sekali, teman-teman. Ya, mungkin ini bisa dikatakan lebih wajar dari aplikasi yang lainnya. Tapi tunggu dulu, teman-teman. Bukan berarti saya merekomendasikannya ya. Oke, saya akan loncat saja ke yang paling besar, yaitu 23.589.000 dengan imbalan harian 4,6% selama 22 hari, teman-teman. Teman, yang 23.589.000 dikali 4,6% itu, yaitu hariannya itu Rp1.085.094, teman-teman. Kita kalikan berapa tadi ya? 22 hari. Jadi totalnya 23.872.068. Jadi sedikit sekali, teman-teman, keuntungannya ini. Dan biasanya kalau profitnya sedikit atau rendah, tidak terlalu tinggi gitu, itu akan ya sedikitnya bertahan ya aplikasinya. Meskipun ini money game Ponzi itu pasti paling tidak 2-3 bulanan seperti ren-ren main ya. Yang jelas aplikasi ini sudah jelas ilegal dan money game Ponzi, teman-teman, berbahaya. Jadi aplikasi ini, Bitmented ini juga pasti saya yakin suatu saat setelah 1-3 bulan itu akan kabur juga, teman-teman. Yang jelas ini akan lebih dari seminggu atau sebulan lah, karena menjanjikan imbalannya itu di paling rendah gitu. Jadi otomatis kan lama gitu ya, lama. Tapi saya tidak tahu, itu hanya opini saya. Tapi siapa tahu bisa ya, satu bulan langsung kabur gitu. Nah, kira-kira seperti ini mesinnya, teman-teman. Jadi ini mesin penyewaan untuk mining ya. Kita deposit untuk menyewa mesin ini, dan nggak tahu siapa yang menambangnya gitu, nggak tahu tuh. Kita cuma menyetorkan uang dengan harapan nanti bisa kembali gitu.
Nah, di sini profitnya ya 2,1%. Seperti ini mesinnya ya. Dan ini yang dua paling tinggi ya untuk Ethereum mungkin. Ya, ini DCR yang 53.000 itu kriptonya ya. Kalau yang paling tinggi itu ETH, itu mungkin Ethereum mungkin ya. Karena ETH itu Ethereum setahu saya. Ini nggak tahu ada atau enggak gitu mesinnya, atau ini cuma gambar mesin, biasanya seperti itu teman-teman. Karena sudah jelas aplikasi money game Ponzi itu hanyalah ujungnya tipu-tipu saja teman-teman. Kalau bicara money game Ponzi ya, baik itu aplikasi mining atau pesanan fiktif atau nonton video, pasti ada link referral ya. Nah, referral di sini kalau di Bitmain disebut afiliasi program, tapi sama saja gitu ya, referral. Ini sampai 5 tingkat teman-teman ya. Referral pertama level 1 mungkin ya, ini itu 7,78% komisinya. Komisinya dari mana? Dari hasil kita merekrut orang lain untuk bergabung bermain di aplikasi Bitmain ini. Itu skema Ponzi teman-teman, dan itu jelas dilarang ya. Terus yang level 2 nya itu 5,88%, level 3 3,88%, level 4 2,18% ya, dan level 5 itu 1,28%. Jadi kalau dilihat-lihat ini malah link afiliasi atau referralnya, bonus mengundangnya yang lebih tinggi teman-teman. Jadi kalau kita bermain di aplikasi Bitmain ini, kita nggak seberapa gitu penghasilannya, profitnya gitu dalam waktu masing-masing waktu. Ada yang 48 hari, 22 hari seperti itu, ada 36 hari batas waktunya ya, dan profitnya persentasenya yang berbeda-beda ya, tadi seperti yang tadi. Tapi di sini afiliasinya, programnya lebih besar dari penghasilan miningnya itu. Kalau menurut saya ini, link afiliasinya itu untuk level 1 saja 7,78%. Jadi kalau kita mengundang orang lain atau mengajak orang lain atau menjerumuskan orang lain bermain di aplikasi ini, ketika orang yang kita ajak itu melakukan deposit, dari total nominal depositnya kita dapat 7,78% gitu. Ya, seperti itu teman-teman ya. Dan seterusnya sampai 5 tingkat loh ini. Biasanya kan 3 tingkat ya, sekarang 5 tingkat. Dan itu membuktikan bahwa aplikasi Bitmain ini jelas itu money game Ponzi dan tidak aman teman-teman ya. Suatu saat bisa kabur seperti pendahulunya XBIT dan Ren-Ren Main yang kemarin sudah kabur. Orang-orang nggak percaya Ren-Ren Main bakalan kabur gitu ya. Tapi buktinya apa yang saya review tentang Ren-Ren Main itu sudah terbukti teman-teman. Banyak korban dari Ren-Ren Main. Meskipun ini profitnya sedikit, tapi kita lebih diwajibkan untuk mengundang teman kalau untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi teman-teman. Buktinya tadi seperti itu ya, link afiliasi, pendapatan bonus mengajak temannya itu lebih tinggi gitu ya. Kan kalau yang miningnya itu paling tinggi 4,6% profitnya hariannya itu, tapi kalau kita mengundang orang lain bermain di aplikasi ini, satu kali undangan saja itu 7,78%. Nah, jadi ini menonjolkan untuk mengundang semakin banyak, merekrut orang gitu. Nah, suatu saat nanti mungkin peraturan atau peraturannya di aplikasi ini bisa berubah gitu, karena pihak pengembang atau developer dari aplikasi seperti ini itu seenak jidatnya aja mengubah aturan-aturannya gitu ya teman-teman. Nah, jadi saya pastikan aplikasi Bitmain ini sama seperti aplikasi pada umumnya, XBIT, Ren-Ren Main atau apalah, banyak, saya sampai lupa ya, banyak sudah saya review di channel saya ini ya. Dan itu terbukti kabur teman-teman, terbukti scam. Jadi scam itu bukan membayar di awal, kabur di akhir. Nah, menurut saya scam itu adalah lebih ke niatnya, emang niatnya mau menipu seperti ini teman-teman ya.
Nah, jadi yang jelas aplikasi ini ilegal, logisnya juga ya nggak logis amat sih teman-teman ya, karena di sini money game ponzi itu sebetulnya tidak ada kata logis ya, di luar nalar itu penghasilannya teman-teman ya. Nah, di sini di Bitmented ini seperti yang tadi saya katakan, lebih menonjol penghasilan untuk merekrut orang seperti itu ya. Jadi harap berhati-hati teman-teman. Itu saja review kali ini tentang aplikasi Bitmented ini. Selebihnya terserah kalian, mau ikutan mau enggak itu terserah kalian. Yang penting saya sudah coba melihat dari kacamata saya bahwa aplikasi ini money game ponzi berbahaya gitu. Kalau misalkan mau main ya silakan, saya tidak akan melarang karena itu uang kalian juga gitu kan. Tapi kalau sampai nanti kalian tertipu, kalian saya harap bisa belajar dari pengalaman tersebut ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke berbagai sosial media supaya orang-orang tahu bagaimana sistem aplikasi dari Bitmain atau aplikasi-aplikasi yang terindikasi money game ponzi yang sudah terbukti berbahaya dan merugikan banyak orang ya. Jadi kalian kalau mau request ke saya ya, mau review apa silahkan komen di kolom komentar, nanti saya coba akan pelajari terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.